semua, welcome back to channel Euphoria Malaysia. Siapa yang first time tengok channel ni, hai, nama saya Enor Rihan. Siapa yang dah selalu masuk dekat channel ni, you guys dah tengok ke belum kita punya last video? Kalau belum tengok, pergi tengok cepat. Okay, so hari ni kita akan buat produk tutorial. Tapi sebelum kita start makeup, kita layan intro dulu. Hari ni, I akan buat tutorial untuk produk kita daripada V Cosmetic. Kita panggil Dual Finish Powder. Hari ni, I akan tunjuk cara pakai dengan sponge dan juga dengan borough. So, you guys boleh nampak lah different finishing dia macam mana, texture dia semua macam mana. Okay, jom kita start makeup. Untuk pakai dengan sponge, I akan basahkan dengan micro bubble face mist. So, macam ni, just spray je. Macam tu, basah. And then kita pakai bedak kita. Okay, sekarang saya akan pakai dengan berus. Yang ni powder brush. So you guys boleh nampak efek dia beza kalau pakai dengan sponge dengan pakai dengan berus. Saya boleh cakap based on step ni, kalau pakai dengan sponge basah ni, dia akan nampak efek dia lebih tebal. Macam foundation. Kalau macam nak natural light-light je, boleh pakai dengan powder brush. Okay, so I akan siapkan makeup ni. Kita jumpa kejap lagi. Taraaa! Dah siap kan? So, ini adalah look kalau pakai dua foundation. So, kita dah siap makeup ni. Kita dah boleh keluar jalan-jalan dah. Okay. So, guys, you guys dah tengok sampai habis video ni kan? Dah tekan subscribe ke belum? Ha, so, siapa yang suka tengok video macam ni, tutorial ke, skincare ke, tekan subscribe sekarang. And then, sedekahlah like sikit dekat kita dekat sini. Okay, so, itu sahaja untuk video hari ni. Kita jumpa lagi dekat next video. Bye-bye. Take care.